Okey, alhamdulillah tadi kita berlepas pada pukul 5. Sekarang ni pukul 5 pagi ya. Okey, nampak tak pukul 5 pagi. Okey, selesai kita maknanya horse riding ataupun kuda lasak sejauh 100 km tau, 100 km ya. So di maknanya dalam pertandingan kuda lasak ni yang penting adalah bukan siapa sampai dulu ke siapa menang tu. Siapa sampai dengan keadaan kuda sihat. Ha, jadi sebab tu maknanya apa dalam pertandingan kuda lasak ni ataupun endurance ni to complete is to win. Maknanya complete pun kita menang dah kan, sebab kita complete dengan kuda sihat. Okey. Apa yang saya lalui tadi, okey, biasalah untuk 100 km ni maknanya kita lalu apa trek laut eh, kita ada trek kubu, kubu Cina. Kita lalu trek hutan, kita lalu trek kelapa sawit, kita lalu trek kebun, kita lalu trek apa bagai-bagai kena kejang anjing kan. Okey, daripada sudut benda-benda dalam hutan, benda mistik ni saya tak fikir sangatlah, tapi memang tiba-tiba ada bau busuk, alam mungkin membangkai ke najis apa lah kan, kan, ataupun ada bunyi pelik-pelik tu, saya bermalah nak layan lah. Mungkin perasaan kita dengan tengah hutan seorang-seorang, maknanya bersendirian eh, kita dengan kita punya tim berdua je pula tu. Dan tu jauh ke depan, maksudnya mungkin kita ada maksudnya terbayang-bayang tak apa semua, tapi semua tu sebab tu saya tak layan lah cerita macam tu. Tapi kalau ikut-ikut orang lama, ada cerita-cerita yang aneh juga di kawasan sini ni. Bagaimanapun, apa yang kita ni, hati kita bila kita cuba zikir kan, maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah keselamatkan perjalanan kita. Dan Nabi SAW pernah ajar satu orang sahabat doa untuk naik kuda supaya tidak jatuh eh. Pegang dari dia, Nabi doakan Allahumma thabbithu wa ja'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, maknanya tetapkan dia tu dengan cek dengan betul, jadikan dia tu hadiyan, orang diberi hidayah, dan mahdiyan, dan dia maknanya memimpin kuda tu dengan bagus. Itu doa yang baguslah kalau kita nak naik kuda kan. Maknanya dia tak berlaku, mana kuda tu akan taat kat kita, kita akan ikut cakap kita. Itu benda yang paling penting lah. Jadi alhamdulillah, kita tengah tunggu sekarang ni, tengah tunggu doktor veterina check kuda kita, tengok macam mana lah. Lepas ke tak lepas, ada banyak juga kes dah habis 120 km kan, tiba-tiba kuda tempang, maka disqualified. Waktu tu memang maksudnya kekuatan mental kena kuat lah.